Saya nak tunjuk. Orang Syiah ni tuan-tuan tengok kenal lalu. Terus kenal. Kenal selalu ni kenal tiap-tiap hari lah. Saya dengan Dr. Asri saya dah tahu dia spelling dia. Selalu ni tidak. Kenal terus. Gitu. Yang pertama sekali, dia tak sembahyang dengan orang. Kalau ada imam, dia sembahyang seorang-seorang. Kecuali hak taqiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila dia beri salam, apabila tuan tengok, kalau dia tak ada bawa batu, dia letak kertas tisu kat depan itu, dia sujud atas tu. Yang ketiga, selepas dia beri salam, dia akan buat begitu tiga kali atau berapa kali. Dia akan buat begini dengan tangan kanan atas paha. Itu Syiah lah tu. Sebab itu ada dia baca. Tuan-tuan kalau pergi dekat, tak ada telinga pun tak dengar. Tapi saya nak beritahu ya, yang memang dia baca yang ni. La'nat, la'nat, la'nat. La'nat pertama Abu Bakar, la'nat kedua Sidina Umar, la'nat ketiga Sidina Uthman. Itu senang aja, nak kenal. Jadi gitulah. Terima kasih kepada Dr. Jo. Ada yang saya temui yang hanya solat Zuhur dan Isyak tak sampai seminit. Katanya dia ikut ajaran Wahabi. Ini kita kena ambil antibar. Senang benar, kadang-kadang semayang 4 rekaat 1 minit. Yang dituduhnya sesuatu kumpulan Wahabi umpamanya tadi. Sedangkan benda itu tak ada kat dia. Tuan-tuan tengoklah, pertama Wahabi ini bukan mazhab. Dia tidak ada mazhab. Kemudian tengoklah yang duduk semayang di Masjidil Haram tu banyak mana dia semayang. Sampai orang Melayu duduk belakang lenguh. Tiba-tiba ada orang buat satu benda, bubuh cap ke satu orang. Kita nak kena jaga juga benda-benda macam tu. Jangan kerana ada satu orang mengaku, lalu semua benda ni kita tuduh kepada satu kumpulan. Itu yang tadi kita cakap tu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Tabayyanu. Bila datang orang fasik buat berita, kamu kena cek. Antusibu qawman bijahalah. Nanti kamu timpulkan satu kaum dengan cara jahil. Fatusbihu ala maf'altum nadimin. Kamu akan menyesal. Saya tidak. Saya bukan Wahabi, saya Asri. Tidak ada kena mengena. Tapi saya tidak benar kita menuduh satu kumpulan dengan cara yang tidak tepat, maklumat yang tak betul. Sedangkan orang-orang ini telah memberikan sumbangan yang besar. Sehingga ada orang hanya semata-mata dengar nama Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Bas. Oh, tolak. Saya ini alim besar. Kenapa entah marah Wahabi? Pasal dia Wahabi. Taulah kenapa Wahabi ni salah? Lah, kerana dia Wahabi. Wahabi tu apa? Wahabi, dia sesat Wahabi. Taklah, taulah cakaplah Wahabi ni benda. Dia orang buat, Wahabi kau tak tahu apa-apa Wahabi ni? Dia semayang tak bunut. Itu bukan Wahabi. Mazhab Malik ada lagi. Kunut sebelum rokok. Ada mazhab Abu Hanifah tak kunut, mazhab Imam Ahmad tak kunut, takkan Imam Ahmad Wahabi. Ini semua dakwaan-dakwaan ni kita kena nak nilai sebagai masyarakat intellectual, orang cerdik pandai. Mari borong, itu tak sudah.